الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهاي orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Katakanlah, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat ini mengajar kepada kita, jika sekiranya kita menyintai Allah Jalla wa'ala, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi seorang umat Muhammad, tidak pantas bagi sesiapa yang mengaku dan mendabik dada bahawa dia adalah pengikut Muhammad ataupun dia kasih kepada Allah Ta'ala, tetapi dari sudut kehidupannya dia tidak patuh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sekeliling, apakah yang kita lakukan hari ini? Kita melaksanakannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Allah dan Rasul mengajar kepada kita supaya bercakap benar, supaya tindak tanduk kita adalah benar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Tetapi lihatlah apa yang ada di sekeliling kita pada hari ini. Berapa ramai di kalangan kita yang menipu, yang berbohong apabila mereka menjalankan perniagaan. Perniagaan mereka penuh dengan penipuan dan kepalsuan. Barang yang tidak elok dikatakan sebagai barang yang elok. Barang makanan yang sudah basi tetap dihidangkan kepada para pelanggan kerana ingin mencari keuntungan. Berapa ramai di kalangan kita yang bukan kerabat diraja tetapi tidak tahu malu
untuk menampalkan pelekat ataupun badge pada nombor plate kenderaan ataupun pada windscreen kenderaan mereka, mengaku sebagai kerabat diraja. Beberapa di kalangan kita yang bukan anggota polis tapi menggunakan stiker persatuan bekas-bekas polis ataupun bekas anggota tentera ditampalkan pada nombor plate ataupun windscreen kenderaan. Beberapa di kalangan kita yang bukan bergelar doktor sekalipun tetapi tidak tahu malu menggunakan gelaran profesor dan doktor. Ada di kalangan kita yang tidak layak mendapat gelaran datuk tetapi tidak tahu malu mendapatkan gelaran datuk yang tidak diiktiraf daripada pihak tertentu sama ada di Filipina dan sebagainya. Berapa banyak penipuan dan pembohongan yang dilakukan oleh manusia pada hari ini. Kenapakah perkara seperti ini berlaku? Kerana mereka adalah golongan yang tidak layak mendapat pengiktirafan sebegitu, tetapi hatinya terlalu besar, angan-angannya menjulang kerana ingin mengecapi keistimewaan sebagaimana yang patut dimiliki oleh orang yang berhak mendapat keistimewaan berkenaan. Orang yang tidak lulus dari universiti sanggup membeli ijazah sama ada ijazah bachelor, masters ataupun PhD semata-mata untuk mengaburi pandangan manusia. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, jikalaulah penipuan ini dilakukan oleh orang-orang awam yang jahil tentang agama, tidak menghairankan kita kerana mereka tidak peduli tentang hukum hakam agama. Tetapi apabila penipuan-penipuan seperti ini dilakukan oleh golongan yang berlakon dan berlagak sebagai tokoh agama, sebagai agamawan, sebagai ulama, sebagai pak lebai, sebagai kaki masjid dan sebagainya, ini sangat mendukacitakan kerana akhirnya manusia mengatakan bahawa tiada lagi orang yang boleh dipercayai di atas kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kerana orang yang berjanggut, orang yang berkopiah, yang berserban berjubah sekalipun, mereka tetap melakukan penipuan sebagaimana kita juga melakukan penipuan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, lihatlah apa yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala apabila seorang yang bernama Yunus bin Abdul A'la berkata kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkenaan dengan kata-kata Al-Lais. Apa kata-kata Al-Lais? Al-Lais mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'." Apabila kamu melihat seorang lelaki ataupun sesiapa juga kamu melihat dia boleh berjalan di atas air, jikalau kamu melihat ada orang yang boleh berjalan di atas air, maka Al-Lais mengatakan, jangan kamu tertipu oleh kemampuan dia untuk berjalan di atas air hinggalah kamu menimbangkan perkara itu berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kata-kata Al-Lais ini diberikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana yang diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya yang terkenal Tafsir Al-Azim, dan kisah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, apakah reaksi daripada Imam Asy-Syafi'i apabila Yunus bin Abdul A'la mengemukakan kata-kata Al-Lais ini? Imam Asy-Syafi'i berkata bahawa kata-kata Al-Lais itu masih ada kekurangannya, perlu ditambah lagi. Bukan setakat jikalau kamu dapat melihat manusia boleh berjalan di atas air, tapi Imam Asy-Syafi'i menambah, jikalau kamu dapat melihat manusia boleh berjalan di atas air dan terbang di atas udara.
Sekalipun kamu dapat melihat manusia boleh terbang di atas udara, maka jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kemampuan manusia itu boleh terbang di atas udara, sehinggalah kamu dapat menimbangkan kejadian itu dengan pertimbangan, dengan hukum hakam daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dunia hari ini adalah dunia yang serba canggih. Gunakanlah teknologi yang ada pada hari ini. Google, carilah di dalam internet, melalui YouTube, berapa banyak penipuan-penipuan yang bukan sahaja dilakukan oleh golongan daripada agama Hindu, agama Buddha, orang-orang Barat, tetapi turut dilakukan oleh orang-orang Islam. Di dalam YouTube banyak dipaparkan video-video kebolehan tokoh-tokoh ataupun orang-orang agama, termasuk pak-pak lebay di kalangan orang-orang Islam daripada beberapa buah negara. Berdasarkan kepada warna kulit, kita mengetahui bahawa mereka bukan orang Melayu, tetapi mereka berlagak sebagai orang yang alim, sebagai orang yang saleh, dengan memakai serban yang besar, dengan memakai jubah, kelihatan terapung-apung di udara, memegang tongkat seperti ini, tetapi mampu bersila, duduk bersila dan kelihatan terapung-apung di atas udara. Ada di antara lakonan yang kita dapat lihat dalam melalui video YouTube, bagaimana ada dua orang lelaki muda yang kita boleh percaya bahawa mereka adalah orang yang berbangsa Eropah berdasarkan warna kulit, yang seorang terapung di atas udara memegang tongkat, yang seorang kawannya lagi berada di bawahnya dengan memegang bahagian bawah tongkatnya, seolah-olah kawannya itu terapung dan seolah-olah kawan yang di bawah ini hanya memegang satu benda yang ringan sahaja. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, BBC Prime, suatu dokumentari telah melaporkan bagaimana apa yang dilakukan ini oleh sebahagian daripada penganut agama Hindu, oleh sebahagian daripada penganut agama-agama tertentu, oleh sebahagian daripada orang-orang Barat sebagai cara untuk meminta derma. Bukanlah satu perkara yang pelik dan ajaib, kerana BBC Prime dokumentari yang melaporkan ini menyatakan bahawa apa yang berlaku itu hanyalah suatu tipu helah sahaja. Di bawah punggung seorang yang sedang kelihatan terapung-apung itu ada pelantar besi yang kuat yang bersambung pada tongkat, dan di bawah tongkat itu ada pelantar besi yang kuat. Itu bukan tongkat, kelihatan seperti tongkat, tetapi ia lebih daripada itu. Satu besi atau logam yang sangat kuat yang boleh menampung berat badan orang untuk bersila di atas pelantar itu. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, berapa banyak manusia ditipu hanya dengan menggunakan ilmu, hanya dengan menggunakan teknologi, kemahiran dalam fizik dan sebagainya. Ini menunjukkan bagaimana kejahilan akan berada di belakang selama-lamanya, kecuali kita keluar daripada kegelapan kejahilan. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, adalah malang jikalau kita hanya mendabik dada sebagai masyarakat yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i, sedangkan kata-kata peringatan daripada Imam Asy-Syafi'i ini kita tidak ikuti, kita tidak berhati-hati. Maka sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin sekalian, renungilah, patuhilah dan selidikilah kata-kata dan nasihat daripada Imam Asy-Syafi'i ini, supaya kita tidak ditipu selama-lamanya, sama ada daripada mana-mana golongan sekalipun. Maka pada hari ini juga saya ingin menyatakan penghargaan kepada masyarakat di sini, terutamanya ahli jawatankuasa masjid ini, kerana kita mendapati apa yang mereka lakukan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Antaranya
amalan yang unik yang diamalkan oleh kepimpinan masjid ini ialah mengadakan tazkirah hari Jumaat selepas daripada solat Jumaat. Ini sangat menepati ajaran Islam, kerana di dalam ajaran Islam terdapat suatu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mengadakan halaqah ilmu sebelum daripada solat Jumaat. Walaupun para ulama berbeza pendapat, sebahagian mengatakan bahawa hadis ini menjadi dalil bahawa haramnya mengadakan tazkirah sebelum hari Jumaat, tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahawa pengharaman itu bersebab, yakni mengadakan halaqah-halaqah sehingga menyebabkan saf terputus. Banyak halaqah-halaqah berlaku, perpecahan dan terputusnya saf dan sebagainya. Tetapi walaupun ini adalah perkara yang para ulama berbeza pendapat, yang berbeza pendapat tentangnya, tetapi para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar atau mengelakkan diri daripada terlibat dengan perkara yang khilaf adalah lebih disukai. Adalah disukai kita mengelak daripada melakukan perkara yang para ulama berbeza pendapat. Itu antara perkara pertama yang saya ingin menyatakan penghargaan di atas kemampuan kepimpinan masjid ini mengadakan sesuatu amalan berdasarkan kepada kaedah yang tepat. Yang kedua, saya melihat kepada waktu menunggu. Waktu menunggu selepas azan, waktu subuh 20 minit, selepas itu iqamah, kemudian waktu solat yang lain 10 minit, tetapi maghrib hanya 5 minit. Ini menunjukkan kepada kita satu lagi bukti bahawa kepimpinan masjid ini, masyarakat di sini adalah masyarakat yang melakukan amalan sesuai dengan ajaran agama. Kerana para ulama mempunyai dua pendapat tentang solat maghrib. Pendapat yang pertama bahawa solat maghrib bermula daripada tenggelamnya matahari dan sehingga hilangnya warna merah di kaki langit, yakni sehingga masuk waktu isyak. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa maghrib ialah satu waktu yang mana hanyalah sekadar untuk menunaikan, menyempurnakan solat maghrib. Maka hendaklah disegerakan solat maghrib seberapa segera yang mungkin. Sebab itu saudara-saudara kaum muslimin sekalian, dengan mempunyai kepimpinan yang memahami ajaran agama dengan cara yang benar, itu sahaja cara untuk memastikan masyarakat kita tetap di atas landasan yang benar sebagaimana apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan dibangkitkan di hari akhirat nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحمد لله. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berpesan kepada saudara-saudara sekalian dan juga kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah dan mentaatinya. Sesungguhnya sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat ialah bekalan takwa. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, marilah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumaat, marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan mengucapkan salam ke atas Nabi. Oleh itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam ke atas Nabi dengan sebenar-benar ucapan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين والكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر المجاهدين في بورما، اللهم انصر المجاهدين في فطاني وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان. اللهم إنا نسألك
أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين السلطان الحج عبد الحليم معظم الشاه ابن المرحوم السلطان بدل الشاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.